Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean di Palembang. Wilayah yang diawasi antara lain Pelabuhan Dermaga Pembaru Palembang, Pelabuhan Dermaga Pusri, Kantor Pos Lalu Bea Palembang, Bandara Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, kawasan berikat yang berjumlah 3 buah, dan tempat lain di luar kawasan Pabean. Kegiatan rutin yang dilakukan petugas KPDC JPP Palembang antara lain pemeriksaan kargo dan barang bawaan penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Perlu kami sampaikan juga bahwa ada 2 maskapai penerbangan internasional dari luar negeri ke Sultan Mahmud Badarudin II. Kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kebanyakan penumpang yang datang dari luar negeri ke Palembang adalah TKI. Itu sendirian? Sendirian? Iya. Ada cuma baju sama tas sama sepatu. Tas? Ya. Ada berapa buah tasnya? Ada 2? Enggak, itu semua dikasih. Dikasih ya? Yang lain ada? Tas lain? Cuma ini? Ada, dikasih. Ada berapa buah tasnya? Ada berapa tasnya? Ini juga? Sepatu. Sepatu. Apa, Mas? Ini kita mau lihat, ya. Ini kita mau lihat. Jadi kalau memang ini apa, barang ini memang apa, nggak ada masalah, ibu silakan. Tapi kalau memang ini, makanya kita lihat barang masyarakat itu harga kertas apa, kan? Kan ada harganya kan kalau mau beli kan? Ini kasih bos saya. Iya, ya kita nggak tahu nanti apa. Ibu kerja sebenarnya. Kerja di Singapura. Iya. Eh, stop kita. Ya Bu, ini bagian dari ini kita kegiatan aja Bu, ya nggak masalah. Ya. Ibu kalau nggak proaktif, kita malah cek lebih detail lagi. Ya, malah bisa ibu nggak bisa bantu kita ya. Ini bagian dari tugas kita ya, jadi mohon mengerti ya. Tempat ada TKI yang membawa beberapa tas bermerek, namun karena kondisinya kedapatan bekas dan nyata-nyata bahwa barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak perlu dipungut biaya masuk dan pajak impor. Para konser lah. Ya. Dari konsep, dapat gratisan. Apalagi semua ini juga sebenarnya ini belajar. Gratisannya kecil. Aku nggak buka dulu ya. Ini album dari tempat konser juga. Ini foto book. Ini dibeli karena ada muka Excel-nya. Satu orang penumpang tidak boleh membawa barang yang nilainya melebihi dari 250 US dollar atau satu keluarga tidak boleh lebih dari 1000 US dollar untuk 4 orang. Pada saat pemeriksaan barang penumpang ada satu penumpang yang kedapatan membawa perkakas. Gerinda mesin apa itu? Cuci. Ada gerindanya ya. Ini regulator. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata penumpang tersebut juga adalah seorang TKI dan perkakas tersebut dalam kondisi bekas pakai dengan jumlah yang wajar, tentunya tidak kami kenakan pungutan biaya masuk dan pajak impor. Sore. Jadi sore ini kita
kita akan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut kapal MV Neuvet. Lokasinya di Sungai Gerong Pertamina. Nanti bekerja seperti biasa. Administrasi gimana? Siap? Siap. Nanti pembagian tugas seperti biasa, kita melakukan pemeriksaan sampling. Jadi fokus di NPP sama barang-barang lapas. Sebagai bagian dari kegiatan rutin kami di unit pengawasan, tiap kali ada kapal yang datang, yang sandar di Pelabuhan Bom Baru, kami melakukan kegiatan bootzooking atau pemeriksaan kapal. Hal ini kami lakukan mengantisipasi atau mencegah adanya barang-barang yang dibawa oleh ABK, anak buah kapal atau kru kapal, dan barang-barang tersebut tidak diberitahukan di dalam kargo manifest. Kapten, ini dokumennya sudah selesai kita periksa. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kapal terkait mungkin nanti kita periksa bondi stur, provision stur, dan beberapa sampel kru kabin. Oke, kapten. Nah, di sini tolong ditandatangani. Proses pemeriksaan kapal atau bootzooking, petugas memeriksa ruang-ruang penyimpanan makanan, ruang tidur anak buah kapal dan ruang tidur kapten, ruang mesin dan ruangan kontrol atau control room. Kalau ada alarm, kalau ada masalah, ini alarm. Jadi untuk tahu, oh ini masalahnya langsung. Ini buku-buku semua kan? Buku ya, buku-buku untuk buku kapal. Kan saya buka ya. Cuma pribadi. Ya silahkan. Cuma kawan ini. Gak apa-apa pakai sepatu ya? Gak apa-apa. Saya juga solo pakai. Iya. Cekan, setelah pengecekan ke kru kabin, salah satu kita random. Dari kamar pertama elektrisian, kedua kapten, tidak ditemukan adanya pelanggaran dan barang-barang lartas serta NPP.